Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel JDTC. Konten kali ini kita berada di Parung Panjang, di pusat kota Parung Panjang. Dan ini tepat berada di lokasi parkir truk galian C, truk tambang tronton. Nah, ini tempat parkir karena di jalur lintas Parung Panjang sampai dengan Tangerang ini ada penerapan jalur jam operasional untuk khusus truk tambang yang tronton itu tidak boleh melintas sampai nanti jam 9 malam. Seperti apa konten kali ini dan keseruannya? Yuk ditonton videonya sampai selesai. Jadi parkiran ini bangunan ruko yang bangunannya terbengkalai, dan di dalamnya sana itu banyak truk-truk tronton yang sudah parkir. Ada Hino, Fuso, dan banyaklah truk-truk jalur paten Parung Panjang.
Sobat JDTC, sampai di sini dulu konten di Jalan Raya Cikabon. Ini kita dapat momennya sedikit, tronton-tronton yang masuk ke lokasi parkir. Nggak tahu ya, biasanya masuk jam berapa ya yang parkir di Cikabon ini? Kurang tahu juga. Nantilah kita cari tahu ya. Kalau ada yang tahu, langsung aja dikirim ke kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa di tag ke driver-drivernya ya, kalau ada yang tahu. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe YouTube channel JDTC. JDTC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.